Halo pemirsa, khususnya mahasiswa PGSD Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program Perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah perspektif pendidikan di sekolah dasar dengan kode mata kuliah PDGK 4104. Topik yang akan kita bahas kali ini yaitu layanan bimbingan bagi siswa sekolah dasar. Nah, pemirsa, marilah kita bahas modul 6 kegiatan belajar 1, yaitu tentang pengertian bimbingan. Menurut Agus Taufik, pada tahun 2005, bimbingan merupakan terjemahan dari suatu istilah dalam bahasa Inggris, yaitu guidance, yang artinya adalah bimbingan. Sedangkan pada tahun 2007, Agus Taufik mengatakan bahwa istilah bimbingan pada umumnya dipahami sebagai upaya memberikan arahan, panduan, nasihat, dan biasanya mengandung nilai-nilai yang bersifat menuntun ke arah yang lebih baik. Sedangkan definisi bimbingan menurut beberapa ahli, di antaranya adalah Martin dan Schmuller pada tahun 1984, mengartikan bahwa bimbingan sebagai bagian integral dari program pendidikan yang diupayakan oleh staf yang kompeten bertujuan untuk memberikan bantuan kepada individu untuk dapat mengembangkan kesanggupan dan kemampuannya secara penuh di dalam tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis. Pemirsa mahasiswa PGSD, selanjutnya akan kita bahas adalah tujuan bimbingan di sekolah dasar. Nah, tujuan program bimbingan dan konseling di SD adalah 1. Memiliki perasaan positif dalam berinteraksi dengan teman, guru maupun orang tua. Yang kedua adalah memperoleh makna positif dari belajarnya. Sedangkan yang ketiga adalah untuk mengembangkan sikap positif terhadap kehidupannya. Dan yang keempat adalah menyadari akan pentingnya nilai dalam kehidupan. Yang berikut adalah kita pelajari juga tentang fungsi bimbingan di sekolah dasar. Fungsi bimbingan di sekolah dasar meliputi 1. Fungsi bimbingan sebagai pengungkapan. Berdasarkan fungsi ini, pembimbing atau guru berusaha untuk mengetahui keadaan diri siswa dengan cara melakukan pendekatan agar siswa mau mengungkapkan masalahnya. Sedangkan fungsi yang kedua adalah sebagai fungsi penyuluhan. Pembimbing akan mengenali masing-masing siswa secara perorangan yang kemudian membantunya untuk mengarahkan kepada program yang menunjang masa depan siswa itu sendiri. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah fungsi penyesuaian. Pelayanan bimbingan yang berfungsi untuk membantu tercapainya penyesuaian antara siswa dan lingkungan. Sedangkan fungsi yang keempat adalah fungsi pencegahan.
yaitu memberikan bantuan kepada siswa untuk memperkirakan hambatan atau gangguan yang akan timbul dalam diri siswa itu sendiri. Sekarang kita bahas tentang fungsi yang kelima, yaitu fungsi perkembangan. Setiap siswa mempunyai potensi yang dapat dan harus dikembangkan semaksimal mungkin. Sedangkan fungsi yang keenam adalah memberikan bantuan agar siswa memiliki perubahan secara positif dan meningkatkan perilaku yang selama ini dianggap kurang baik. Pemirsa mahasiswa PGSD, marilah kita bahas tentang prinsip-prinsip bimbingan di sekolah dasar. Menurut Agus Taufik, pada tahun 2005, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah bimbingan untuk semua, yaitu semua siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan bimbingan dari gurunya. Sedangkan yang kedua adalah bimbingan dilaksanakan oleh guru kelas. Tidak seperti halnya di sekolah lanjutan yang memiliki petugas yang menangani secara khusus dilakukan oleh guru BK. Sedangkan di SD adalah guru kelas yang menanganinya. Yang ketiga adalah bimbingan diarahkan untuk perkembangan kognitif dan afektif. Sehingga bimbingan ini diarahkan untuk mengembangkan potensi siswa dalam hal pengetahuan dan sikap agar dapat berhubungan dengan lingkungan secara baik dan efektif. Sedangkan yang keempat adalah diberikan secara insidental dan informal. Program bimbingan ini untuk memberikan pengalaman yang runtut dan berkelanjutan dalam mencapai perkembangan intelektual dan emosional. Sedangkan yang kelima adalah bimbingan ditekankan pada tujuan belajar siswa dan kebermanaan belajar. Perencanaan guru dan penilaian harus mencapai tujuan belajar daripada siswa itu sendiri. Sedangkan yang keenam adalah bimbingan difokuskan pada aset. Upaya guru dalam membimbing siswa harus memperhatikan potensi aset agar dapat melakukan sesuatu yang baik. Sedangkan yang ketujuh adalah bimbingan terhadap proses pendewasaan. Guru harus membimbing anak dalam mencapai proses pendewasaan dengan melihat sisi positif dari perkembangan anak. Sedangkan yang terakhir, yang kedelapan, program bimbingan dilaksanakan secara bersama-sama dengan program bimbingan akan berjalan dengan baik jika ada kerjasama semua stakeholder yang ada di sekolah. Sekarang, bagaimana peran guru dalam pembimbingan dan konseling? Pembimbingan harus dilakukan secara sistematik, terprogram, yang dilaksanakan secara terpadu dan keseluruhan dalam upaya pendidikan di sekolah. Marilah kita bahas bersama-sama tentang kegiatan belajar dua, yaitu berbagai layanan pendidikan untuk anak sekolah dasar. Di tempat Anda mengajar,
mungkin ada siswa yang memerlukan layanan khusus dari pihak sekolah. Berikut ini, bagaimana layanan pendidikan anak yang berbakat? Pertama, pengertian anak berbakat adalah anak berbakat yang memiliki skor IQ 130 atau 140 secara konsisten. Penampilan luar biasa, hebat dalam suatu bidang yang berfaedah. Itu adalah menurut pendapat dari Asati pada tahun 2007. Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 1989 disebutkan bahwa anak berbakat adalah warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa yang meliputi A. Kemampuan intelektual umum dari akademik khusus. Sedangkan yang B adalah psikososial atau kepemimpinan. Sedangkan yang C adalah seni atau kinestetik. Yang D adalah psikomotor. 2. Layanan pendidikan anak berbakat di sekolah dasar. Pendidikan di sekolah dasar merupakan pendidikan formal yang pertama kali bagi anak-anak usia 6-7 tahun. Seleksi masuk sekolah dasar adalah berdasarkan umur, sehingga dimungkinkan ada anak yang mempunyai bakat yang lebih di antara teman-teman yang lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan layanan anak berbakat. Antara lain, 1. Pengidentifikasian anak berbakat, yaitu dengan kelancaran atau kemampuan menjawab pertanyaan, lalu kelenturan atau kemampuan untuk menjawab pertanyaan, dan kemurnian atau kemampuan memberikan respon yang unik atau layak. 2. Layanan anak berbakat, yaitu dengan adaptasi lingkungan, meliputi kelas pengayaan, guru konsultan, ruangan sumber belajar, studi mandiri, dan kelas khusus. Lalu juga dengan adaptasi program, dengan percepatan akselerasi, melalui pengayaan, pencanggihan materi pelajaran, pembaruan modifikasi kurikulum sebagai alternatif. Pemirsa, bagaimanakah strategi pembelajaran dan model layanan bagi anak berbakat? Strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berbakat untuk berprestasi meliputi, pertama, pembelajaran anak berbakat harus diwarnai dengan kecepatan dan kompleksitas yang lebih sesuai dengan kemampuan yang lebih tinggi dari anak normal. Sedangkan yang kedua, pembelajaran anak berbakat tidak hanya mengembangkan intelektual semata, tetapi perkembangan emosional juga harus mendapat perhatian. Sedangkan yang ketiga adalah pembelajaran anak berbakat berorientasi pada modifikasi proses dan isi serta produk. Nah, sekarang bagaimanakah model layanan anak berbakat? Model layanan bagi anak berbakat harus meliputi layanan perkembangan kognitif, nilai, moral, kreativitas, dan bidang khusus lainnya, seperti layanan kognitif, layanan perkembangan moral, perkembangan nilai, dan layanan berbagai bidang khusus. Nah, pemirsa
khususnya mahasiswa PGSD Universitas Terbuka. Dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.